Inilah video amatir sesaat setelah seorang pria terserempet bus Transjakarta jurusan Pasar Senen Lebak Bulus di Warung Buncit Mampang Prapatan Jakarta Selatan Senin siang. Korban yang tewas seketika langsung dibawa ke instalasi jenazah Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Berdasarkan kronologis kejadian, korban bersama istrinya hendak menyeberang dengan melewati jalur Transjakarta. Namun korban yang lebih dahulu melangkah tidak melihat ada bus Transjakarta melaju kencang dari arah Kuningan menuju Ragunan. Transjakarta yang kecil, yang Kopaja. Katanya sih kabur, tapi tadi katanya kenaiknya ikut polisi di bawah. Oh, bawa bapak. Sendiri atau tadi berdua sama istrinya? Untuk kepentingan penyelidikan, bus Transjakarta diamankan petugas Satlantas Polres Jakarta Selatan. Sementara pengemudi bus melarikan diri karena takut diamuk massa. Akibat peristiwa ini, lalu lintas di sekitar kejadian macet karena jalur bus Transjakarta ditutup sementara. Okta Bari melaporkan untuk NET.